penyisiran di desaku. Namanya Matojing. Dulu sih, ayunan raksasa ini cuma dimainkan saat hari-hari besar saja. Tapi sekarang, mau main kapan saja, boleh. Waktu pertama kali naik, aku agak takut, teman. Habis rasanya kayak mau terlempar keluar. Mainnya makin seru nih, sambil dengar lagu yang dinyanyikan nenek dan teman-temanku. Ayo, datang dong ke desaku, biar kita main Matojing sama-sama. Apa buah? Mau kawan kita anjing. Ya. Mau pergi. Tenang sobat, tai angin enggak jorok kok. Kalau enggak percaya, yuk lihat kami. Ini lah tai anginnya nih. Ini dia tai anginnya. Sejenis lumut kering. Kami sebut begitu karena lumut ini berasal dari kotoran angin yang terbang ke sini dan tumbuh sepanjang tahun. Tai angin banyak tumbuh di rumah-rumah kayu. Untuk mengambilnya, kita harus kerjasama nih. Lihat saja, tempatnya tinggi sekali. Ambil yang banyak lah. Pasti nenek senang nih. Tai angin ini mau dipakai nenek jadi bedak dingin. Makanya harus ditumbuk dulu. Baru campur dengan beras. Ah, kalau menumbuk sih gampang. Biar aku dan Roni aja yang mengerjakan. Bedak tai angin sudah biasa dipakai warga Bitombang untuk melindungi kulit dari panas matahari. Kata nenek, kalau dipakai ke muka rasanya dingin. Ayo, tumbuk sampai halus. Loh, kok jadi berantem? Maafkan kami, Anik. Kami anak-anak Bitombang punya banyak permainan seru. Contohnya mengko atau pancing ini. Tali mengko terbuat dari serat batang pisang. Unik ya? Kurang dua. Apa? Kurang dua. Kurang dua.
misalkan serat batang pisang harus hati-hati. Kalau tidak, benangnya bisa putus. Selain mangkok, siapkan juga umpan kelapa parutnya. Oke, kami siap memancing udang. Kami cari senang bersembunyi di sela-sela batu. Makanya kami harus memancingnya keluar menggunakan kelapa parut. Aduh, Hena. Benang serat batang pisang akan kami kaitkan pada mata udang. Jadi seperti ini nih. Bukannya nggak mau bagi-bagi dengan kalian, tapi buah dongkalang ini nggak bisa dimakan. Kami mengumpulkannya untuk dibuat jadi bahan bakar pengganti minyak. Ayo, kita bawa ke tempat rahasia. Cara membuatnya mudah kok. Tumbuk buah dongkalang sampai keluar minyaknya. Sayang, nggak semua buah yang kami ambil tadi bisa dipakai karena isinya sudah kering. Cuma yang warna kuning tua nih yang banyak minyaknya. Rani, lampa kangen lah. Parin serang kau dikit. Lama kejo jo. Tumbuk yang halus ya, supaya gampang menempelkannya pada tongkat bambu. Kalau sudah,
kertas sambil dipadatkan biar enggak gampang lepas dari tongkatnya. Telurnya ada yang pecah. Ini pasti karena sarangnya jatuh dari atas sana. Aduh, tapi susah nih manjat ke atas. Semutnya banyak sekali. Kayaknya harus diusir pakai api nih semut-semut nakal. Untung tadi kita sudah bikin obor, jadi bisa mengembalikan sarang dan sisa telur burung ini. Semoga sarang burungnya nggak jatuh lagi sampai ibu burung datang. Kasihan Diki. Ayo kita bantu dia cari obat untuk ibunya. Kue darah-darah dalam bahasa Indonesia disebut buah baguri. Itu loh jenis tanaman liar yang banyak gunanya. Jadi betul guri ente baju lari tak bang ni lari buat genting. Ya itu mantu. Kamu orang yang jalan anti pohon memang lah. Mata guri memilih pohon holasa
karena kayunya sangat kuat dan tahan sampai ratusan tahun. Teling mineral itu ini kan jangan sampai baju kain jerajangan ini. Pari-pari seminggu nanti barang. Pari-pari seminggu barang. Ya, pokoknya. Oh iya, ada kepercayaan di desaku. Supaya rumah cepat selesai dibangun, maka pohon harus ditebang ke arah yang sama dengan rumah. Jari lari para bantai main atau guri. Para bantai ringan jadinya. Ya, pokoknya aja. Pokoknya. Ya. Jangan heran ya, untuk memotong kayu saja banyak orang yang ikut membantu. Soalnya ada yang bertugas memberi arahan, ada yang memotong kayu, ada yang menarik kayu, dan ada yang mengupas kulit kayu. Makin rame, makin semangat juga menebang pohonnya. Semua bahan-bahan sudah terkumpul nih. Saatnya memasang pasak rumah. Tapi sebelumnya kita harus berdoa dulu supaya pekerjaan membangun rumah lancar. Ikat semua sesaji di tiang pasak sebagai tanda meminta izin kepada nenek moyang. Jangan lupa sediakan juga sepasang ayam jantan dan betina sebagai syarat dalam ritual pasang pasak rumah. Kami percaya dengan berdoa seperti ini, maka pemilik rumah akan diberi kebaikan mulai dari pembangunan rumah sampai nanti tinggal di dalam sana. Satu dua tiga. Tuh balik lagi. Balik lagi. Teman, desaku yang sangat istimewa ini terletak di Desa Bitombang, Kabupaten Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. Aku sebut istimewa karena bentuk dari rumah kami sangat unik. Berdiri di tiang yang tingginya bisa mencapai 9 hingga 11 meter. Terus bermain dan belajar di alam ya teman, dan jadi anak Indonesia yang hebat.